Pak Kejek mau pesan kepiting rebus yang anget ya, Mbak? Mau toilet dulu ya. Iya. Oke. Okay. Ada lagi, Mbak? Udah itu aja, tapi bikinnya panas banget. Jadi nanti kalau udah sampai di rumah ini pelanggan saya udah masih anget gitu. Oh, iya. Oke, okay, ya. Mbak. Panas ya. Banget ya, Mbak ya? Iya, oke. Okay. Adek sakit loh. Apaan sih? Adek, tuh kan. Sakit ya beneran, ya ampun. Mama! Mama! Dede, kenapa? Kok nangis? Tangannya kenapa? Itu tantenya. Mbak, anak saya diapain sih? Enggak, saya enggak apa-apain. Ini tadi anaknya main-main kepiting ini, saya udah bilangin jangan pakai capit, tapi kamu denger. Capit deh. Jangan berani sama anak kecil ya. Saya bisa ngelaporin ke OKJ kalau drivernya berani nyakitin anak saya. Bu, itu anaknya yang salah, kok jadi saya? Apa buktinya? Tanya aja tuh kepitingnya. Oke, Jack. Mbak Sally ya? Iya, Pak. Mau langsung berangkat? Enggak, nanti yang nyantar istri saya, bukan saya. Oh, iya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Tapi tunggu sebentar ya, Mbak. Istri saya tuh lagi dandan. Dia tuh kalau dandan tuh lama banget. Kami juga perempuan, Pak. Biasa itu. Iya. Oh iya, Mbak. Nanti kalau istri saya tanya itu soal penampilan, bilang aja bagus atau oke gitu. Biar cepat. Oke, Pak. Papa, lihat baju Mama sudah kesempitan. Itu juga oke kok, Bu. Papa, tapi Mama nggak pede. Apalagi ini rambutnya baru dikuncir, belum dicepol. Minimal kan dicepol. Kan pakai helm. Ya sudah, kalau begitu saya ganti kebaya dulu. Ya. Mbaknya ikut saya masuk, biar bisa kasih pendapat ke saya. Iya, tunggu dulu, Bu. Iya, tar dulu, Bu. Ayo, cepat masuk. Cepat. Oke, Jack. Ayo, Mas, langsung jalan aja. Silahkan, Pak. Ini permennya. Semoga hari ini menjadi hari yang manis bersama Oke, Jack. Ini buat saya? Ya. Ini helmnya, Pak. Ini bawa apa ya? Keringatku harum kok. Mas, ayo jalan. Ngapain ngangkat-ngangkat tangan gitu? Saya cuma senam, Pak. Mbak? Iya, Bu. Nah, baju yang ini warnanya cocok sama yang mana? Yang ini, kainnya yang ini, Bu, sepertinya cocok. Ya sudah, kalau begitu saya coba dulu. Maaf ya, Mbak. Nanti tipsnya ditambah deh. Oke, Pak. Bapak habis ngerjain apa, Pak? Habis servis AC, Mas. Bapak nyium bau nggak enak gitu nggak? Kagak. Saya nggak cium bau apa-apa. Bau perengus. Apa? Bau ingus. Bau perengus. Kayak pedus. Pak, ini selangkanya merah apa kuning?
Wah, kurang tahu saya. Tapi kayaknya sih merah, Mbak. Merah ya? Saya nyariin dari tadi susah banget soalnya nggak nemu. Ya, yakin ini merah ya? Ya, bisa merah, Mbak, itu, Mbak. Emang nggak ada? Nggak bisa dicek apa? Ya, orangnya soalnya pengen yang merah, Pak. Nggak bisa dicek. Mbak Asna, itu semangka merah, bukan? Iya. Enak aja lo apaan punya gue. Mbak, plus dong Mbak, soalnya ada pelanggan nih pengen banget semangka warnanya merah. Emang lo kira lo doang yang punya pelanggan? Gue juga punya, lagi ngidam, lagi enggak, enggak ada, dah. Pelit. Ya emang. Ini kali Pak, apa tadi pengennya deh, seratnya gitu atau apanya. Ya, saya kan lagi keluar yang pakai barang, Mbak, saya tahu nih, Mbak. Bentar, ada telepon. Halo? Halo? Apa? Gak kedengeran? Hah? Bentar ya Pak ya. Halo? Halo? Ya? Oh? Oh, iya. Pak. Ya, Mbak. Saya mau semangka ini ya Pak ya. Tapi kan itu. Nah, udah, saya bayar. Udah, langsung saya aja yang beli nih. Uang 50.000. Buruan, Pak. Makasih ya, Pak. Ya udah saya ambil aja deh. Mana? Sudah diambil sama teman Mbak. Kan saya yang mau beli, saya lagi nelfon. Sudah. Ada apa sih Bu? Ini saya mau petik bunga kamboja buat acara. Bu, itu bunga orang. Apa? Cuma sebentar, tunggu ya, sebentar. Bu, hati-hati, Bu. Iya. Nah, sudah dapat. Ayo cepat, buru-buru. Sebentar. Halo, Papa. Ini Mama sudah dapatkan bunga kamojanya. Penuh perjuangan loh, Pak. Loh, Mas, kok kesini? Kan tujuan saya nggak kesini. Tunggu sebentar, Pak. Ada keperluan. Saya udah kepanasan nih. Panas? Kenapa, Mas? Ada obat anti keringat super. Anti keringat super? Tenang, Mas. Ada, Mas. Iya, Mas. Keringatnya super bau. Ini nih, obat anti BB. Hah? Obat anti BB? Ini tinggal taburin di ketiak. Hah? Tabur di ketiak? Murah nih, Mas. Berapa, Mas? 28.000. Hah? 28.000? Makasih ya, Mas. Ini buat Bapak. Ini apa, Mas? Bedak BB. Saya yakin Bapak butuh ini. Maksud, Mas? Ini bedak anti bau badan. Cara makainya ditabur di ketiak. Makasih, Mas. Jarang ada orang yang perhatian sama saya.